Wong kong ini ko dibanding banding ke saing saing ke mesti kalah. Tak oya aku yo orang mampu. Mangsaku aku mencintaimu. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama Regen Bang. Oh, jadi maning-maning ke. Ya. Kenapa? Dek cile. Cile. Gede cile. Opo. Badane. Koyok kecil aja. Susah ya. Bahasa Jawa. Jare iso re aku re. Ya pasti opo kabare? Piye kabare? Apa yo aku sak kabehe. Ape lo? Kabeh itu semua. Iya, semuanya. Ini kayak enggak enak aja gitu loh. Itulah masalahnya. Aku tuh kalau ngomong Jawa selalu ketawakan sama orang. Jadi kita bahasa Indonesia aja. Indonesia aja ya. Ya. Ntar yang ada orang Jawa, apaan lu mas ngomong Jawa kok aneh. Maksa lo ya gitu ya. Kali ini aku sama Rega bakal jalan-jalan ke Global TV lagi. Iya, masih di acara Amazing GTV Love Jember. Ya kan, kali konser merupik. Kali masih ini yang nyanyi. Masih Farel Prayoga ya. Dengan lagu yang bikin dia viral. Kali ini dia duet bareng sama Gaya Yobi. Gaya Yobi. Trending dong ini ya. Nah, kali ini tanggal trending banyak diduduki sama Farel semua. Pokoknya ada Farel. Dan YouTube Farel. Ini kali ini karirnya Farel lagi naik ya, ya kan. Ya. Luar biasa ya. Kali ini sama Gaya Yobi tadi yang nyanyi. Ini lagu Ojo di Daningke. Daningke ciptaan dari Abah Lala. Ini bapaknya Mbak Lala bukan? Eh, beda ya. Abah Nelala kalau itu. Iya. Ini Abah Lala bukan Abah Nelala. Oh iya. Jadi Abah Lala yang ciptain lagu ini. Dan lagu ini juga memang lagi ramai banget dan di mana-mana. Ya, kan bisa tahu sendiri ya kan lagu ini tuh lagi menggema di mana-mana. Ya, tapi ya, memang lagu ini tuh jadi viral banget enggak sih? Iya kan? Benar. Dan memang ya karena tahunya juga aku dari Farel sih. Iya juga sih, gue juga. Aku nggak tahu penyanyi aslinya sih. Iya. Siapa? Kalau yang tahu penyanyi aslinya boleh deh komen deh. Iya lagu aslinya maaf, gitu ya kan. Aku tanya Farel yang nyanyi. Iya boleh. Kali ini nih Farel duet sama Gaya. Gimana nih? Iya. Gue penasaran nih Gaya sama Farel nyanyiin lagu Ojo Dibandingke. Seperti Ojo, Ojo. Tapi kalian Ojo Lali or Subrek. Ojo Lali tangan nih pencet Subreknya. Agak aneh kita hari ini, gak apa-apa lah ya. Yuk, daripada yuk aneh kelamaan, kita lihat nih Gaya Yobi dan juga para-para yoga. Ojo dibanding. Ojo. 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 Banding-banding ke. Ojo dibanding ke. Oh, dibanding ke. Ada ral ya kan? Ini seperti akan ada ral ya. Kedengerannya nih. Ada. Bang, bang. Penyanyi masih lari nih kan? Kayaknya masih backstage kayaknya. Yuk. Iya mungkin. Wow, penontonnya langsung nyanyi semua ya. Gila ini penontonnya langsung teriak loh. Langsung apa tadi awalnya? Ongkong ini langsung semua dari ikut nyanyi semua ya kan kedengeran banget loh ini. Sumpah aku nggak kayak bukan Gaya yang nyanyi. Kenapa? Kayak selama ini dia nyanyi lagu tuh yang centil ya kan? Iya. Jarang gue nyanyi, denger Gaya nyanyi lagu yang agak jadi nyanyi serius, ngerti gak sih? Maksudnya, ngerti lah ya. Ini si Gaya aja ya? Si Gaya. Karena gimana? Karena belum. Belum. Udah banget ya. Enggak banget tuh itu.
kenapa gitu ya. Padahal kan nama Farel ya duetnya, artinya tone-nya sama gitu maksudnya. Mungkin ini range lagunya mungkin ya, yang ada rendahnya terus pas tinggi-tinggi gitu ya kan. Asik. Kenapa? Rendah banget tuh, aku lagi bisa rendah banget ya. Wongkong ini lebih banding banding ke. Iya itu doang kan, banding. Sari sayangnya mesti kalah. Enak banget nih kayak gini nih. Apalagi acara paling gede ya. Iya. Tuh kan. Semua orang pasti ikut nyanyi ya kan. Tuh kan. Ini setelah dikoploin tuh dia makin enak. Iya makin enaknya. Beda tadi yang masih slow gitu, ini makin koplo tuh kayak badan dia tuh makin, makin enjoy semua. Gitu ya, ngikutin musik. Nah ini Farel nih. Asik, kira punya lagu nih. Udah kayak lagunya dia sendiri nih. Asik. Gitu aku sekarang. Gimana tadi kak? Mesti kalah gitu. Cengkoknya tuh cengkoknya bezel. Aku gak tau, mungkin cengkok daerah kali ya? Iya, mungkin itu kali kayak Banyuwangian gitu yang aku bilang cengkok. Pokoknya Banyuwangian, aku coba deh tolong kalau ada yang mungkin ya nonton orang Banyuwangi gitu ya. Apa benar itu cengkok Banyuwangian atau pendapat aku gitu ya. Soalnya aku bilang itu cengkoknya unik. Bukan cengkok yang orang kebanyakan pakai. Nah, dan yang aku tahu juga kayak biasanya kan gitu-gitu doang kan. Campur sari itu biasanya biasa gitu ya kan. Ya aku tahu sih memang cengkok Banyuwangi itu memang agak unik gitu. Unik ya. Asik. Lihat nggak sih gayanya tadi pas kayak ini tuh kayak benar-benar keren sih Farel. Apa ya? Anak ini mau diduetin sama siapa aja dia jadi sendiri. Betul gitu, sekali. Kan? Ya kan? Iya. Mengerti. Asik. Asik banget, sumpah aku suka banget gini Farel, kayak dia itu enjoy banget. Dan lagu ini tuh memang kayak udah jadi ngeruh gitu, ngerti gak sih sama Farel tuh? Iya. Malah tak kira penyanyi aslinya tuh Farel aslinya. Iya. Ternyata buka. Iya. Beda gitu ya kan sih. Kalau penyanyi dangdut tuh yang pasti kalah. Ah gitu tuh penyanyi dangdut tuh. Yang dangdut-dangdut ya. Ini Farel tuh gitu dong. Beda. Itu cengkoknya beda, bener aku bilang. Tuh, kan beda kan? Dia sama aja ya, beda kan? Iya. Di hati ini hanya ada. Penonton sebetulnya rame banget. Sumpah sih, keren banget. Dan aku tuh salut banget sama mentalnya Farel gitu. Iya. Jadi begitu nyanyi tuh yang udah ready gitu, bukan yang ciut atau bagaimana gitu. Suka banget. Luar biasa. Ini kalau ya kan? Kalau bukan acara TV kayaknya nambah kan. Karena ada acara TV ada durasi. Yoi. Tidak bisa sembarangan.
Betul sekali. Tapi aku suka bener cengkok-cengkoknya Farel. Iya, dia tuh punya ciri khas banget cengkoknya. Iya, dan kepolosan dia saat nyanyi. Biarpun dia bercengkok, tapi kelihatan banget masih polosnya gitu. Ya. Anak-anak polosnya tuh masih kelihatan ya. Iya, dan kalau menurut aku nih dia nyanyi natural gitu ya. Iya, cengkoknya tuh ya yang keluar gitu aja, bukan yang dikonsepin ya, gitu, yang nggak dibikin bagan nanti improve-nya gini itu gitu, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih, dari cara dia bernyanyi, dari body language-nya semua kayak alami ya, aja keluarnya, enggak yang kayak Raga tadi bilang dibuat-buat. Cuma yang aku salut dari hari memang mentalnya memang luar biasa, sempat keren best, banget sih dia best. Tadi pas begitu dia keluar tuh kayak wah, gitu kayaknya, boy, gila kan. Kayak Alistar gitu, gue yang dibintang. Ya, keren. Keren sih. Semoga juga ya, makin banyak gitu bibit-bibit penyanyi muda yang berani ya, gitu, yang wah gitu, punya apa sesuatu kayak Farel nih gitu ya. Satu gue Farel selanjutnya. Betul. Dulu ada macam-macam anak-anak yang berprestasi, ya, yang viral. Sekarang betul. Ada yang terbaru nih Farel. Farel. Dulu ada Onyo kan. Ada Onyo. Ada siapa lagi? Aliansyah. Banyak lah ya, banyak gitu lah ya kan. Sekarang gilirannya Farel, yang kita tunggu lagi generasi-generasi selanjutnya yang memiliki suara-suara unik, khas, bagus, berani, anak-anak. Ya, dan juga kalian kami semuanya tunggu juga nih yang berani, yang baik hati, yang cakep, yang cantik, semuanya ya. Untuk Subrek channel yes, ini. Langsung tombol Subrek ya, dan juga ya, loncengnya jangan lupa dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.